Vena mengatakan sudah tidak mau mencabut laporan polisi dan sudah tidak mau berdamai, sudah akhir dari semuanya. Tuh, apa lagi? Artinya sudah final bang ya? Sudah final, dia tidak akan mau berdamai karena memang selama 3 bulan ini pun sebenarnya sudah kepikiran ke arah sana. Sesudah 3 bulan dia nggak dapat nafkah materi dari si suami, tapi si suami sangat suka dan sangat doyan minta yang itu loh, ya romantisme di balik kamar gitu. Jadi maksimumnya itu, dugaan KDRT-nya itu adalah yang di tanggal 8 itu, yang di Kediri ya. Tapi Vena yang berdarah-darah di situ ya. Tapi menurut Vena selama 3 bulan kalau mereka ribut, terutama sudah mulai ada rasa kecemburuan karena Vena sudah mulai aktif lagi di politik, katanya dia suka di fitting kayak gitu karena suaminya itu kan jago silat. Jadi kalau di fitting begitu, rusuknya itu ketekan, kesakitan gitu loh. Memang tidak ada bekasnya waktu itu, tapi kemarin itu lahirnya diperiksa oleh dokter, memang sudah ada permasalahan di rusuknya dia. Ada pergeseran rusuk itu? Iya, dan itu sudah kejadian kan sudah 3 bulan sering terjadi. Maksimumnya itu adalah yang tanggal 8. Oke, tentu psikologisnya juga, makanya kepolisian menerapkan dua pasal, yaitu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat yang ancaman hukumannya 5 tahun maksimum. Satu lagi pasal berlapis, pasal 45 ayat 1, dugaan KDRT psikis yang ancaman hukumannya 3 tahun. Bang, udah ada info penahanan untuk Ferry belum sih bang? Saya belum tahu, kita akan lihat sore ini apa yang terjadi. Kapan itu pemeriksaan Ferry bang? Hari ini, jadi Ferry itu ditetapkan oleh Polda Jatim hari Rabu, sudah digelar, ditetapkan sebagai tersangka, tapi kita baru dikasih tahu hari Kamis. SP2HP sudah saya terima, yang menetapkan dia sebagai tersangka. Hari ini akan di BAP, dan kita akan melihat nanti sore apa sikap dari Polda Jatim, walau dengan bukti-bukti yang sudah mencukupi, saya nggak tahu.